Ha? Mendung-mendung jelas. Mau sambung ya, Pak An? Sangka mau sambung. Dari saya, ya sudah ya. Sudarlun gempa dan tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam masih terus dikenang pada puncak peringatan tahun ke-14 Rabu 26 Desember 2018. Namun ada sebuah kegiatan yang digagas oleh LSM GSF dan guru relawan di Melabu, Aceh Barat pada peringatan tsunami tahun pertama atau 2005 silam di Melabu. Kain sepanjang 1000 meter dipajangkan pada 24 hingga 26 Desember 2005 lalu di perkarangan Masjid Agung Baitul Makmur Melabu sebagai tempat warga menuliskan nama-nama keluarga mereka yang menjadi korban tsunami di seluruh Aceh. Sebanyak 21.165 orang nama berhasil dituliskan saat itu. Kain yang bertulis nama-nama korban tsunami kini menjadi arsip daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat. Karena ini barang ini agak besar, ini agak sulit kita masukkan ke dalam ruangan, maka kita buat khusus di tempat komplek ini di luar. Perkarangan kantor. Di perkarangan kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Okay. Terlihat beberapa dokumen foto yang diambil GSF Melabu memajangkan kain pada peringatan tsunami tahun 2005 di Masjid Agung Melabu. Dari Melabu, Rizwan, Serambi On TV.